Siap. Untuk. Pada suatu pagi yang biasa, dari musim yang sudah kulupa, kutemukan namamu bersama cahaya, dan sejak itulah aku mengembara mencari engkau tanpa alamat. Mula-mula aku bertanya pada seorang tua yang bijaksana, apakah ia mengenal engkau? Ia cuma menggeleng kepala dan berkata, ah, dia lebih tua dari gurun, lebih muda dari embun, mungkin langit masih mengenalnya. Aku melihat kanak-kanak begitu muda seperti fajar main kejaran di pantai pasir dan bertanya, adakah mereka melihat engkau? Semua heran dan berkata, ia belum tiba di sini, engkau datang terlalu dini. Aku pergi ke taman kota, melihat sepasang anak muda asik masuk di mabuk asmara. Mungkinkah mereka mengenal engkau? Yang laki-laki itu berkata, ia hidup dalam dongeng dari beribu tahun lalu. Sisa namanya masih tercatat dalam sebuah perkamen tua. Yang perempuan lalu menambah, sungguh pun hidup begitu indah, riwayat kita teramat singkat. Pengembara, mengapa mencari yang sia-sia? Aku mencatat sementara, lebih tua dari gurun, lebih muda dari embun. Engkau hidup dalam dongeng dari beribu tahun lalu. Apakah namamu sia-sia dan aku datang terlalu dini? Bertahun-tahun kemudian, aku mencari seorang filsuf yang berjalan siang hari dengan lampu menyala di tangan karena bertarung mencari yang benar. Mungkinkah dia mengenal engkau? Sewaktu kami di jalan bertemu, ia besarkan nyala lampu, lalu mendugai lubuk mataku berseru, pengembara, kita sama berjalan jauh menuju langit yang tak terjangkau. Tentang dia, aku hanya bisa bertanya, filsuf tak pernah punya jawaban. Mungkin sang nabi lebih tahu, kan para imam. Aku pergi kepada sang nabi dan berkata dengan taksim, salam padamu pewarta firman. Aku yakin, wahai nabi, engkau tahu yang ku cari. Ceritakan padaku tentang dia. Ia menjawab, aku bukan seorang nabi. Pewarta sabda hanyalah suara yang berseru di padang gurun. Siapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Aku belum melihat wajahnya. Aku belum melihat wajahnya, dan para nabi sepanjang zaman tidak pernah melihat dia. Dialah cahaya maha cahaya yang memijari matahari dan menyinari lubuk hati. Ia menuntun orang buta, membimbing langkah pengembara. Sedang mata kami yang fana tak bisa menangkap maha cahaya. Injil terbaik. Kudengar tentang lonceng gereja memanggil umat beribadah. Aku pergi membawa namamu lalu bertanya kepada pendeta. Ia menjawab, gereja mewarisi nama itu, memanggil dia dalam ibadah, tapi maknanya tetap rahasia. Coba tanya si ahli kitab, mungkin dia yang lebih tahu. Aku pergi ke ahli kitab, mengucapkan salam dan bertanya, tapi dia tak sempat mendengar. Rupanya sudah berabad-abad ia menggali ayat suci, dan sekarang terperangkap dalam guanya sendiri. Ya, kan para imam seperti itu.
Ketika akhirnya kami bertemu, kata-katanya begitu pelik sampai aku tak dapat mengerti. Mengapa mesti sekian sulit membuat nama rumpel rumit? Adakah karena luka di gua menyesatkan dia dari firmanmu? Aku berpikir, sebaiknya aku pergi kepada penyair. Dia menyambutku dalam diam, menggumam sajak yang tak selesai. Pada mulanya adalah sunyi, dan sunyi melahirkan kata, dan kata menciptakan alam semesta, dan alam semesta menyanyikan mada, dan semua mada kembali ke sunyi di baris terakhir semua puisi. Tapi tak pernah seorang penyair berhasil menulis bait itu. Mungkin pertapa lebih mengenal rahasia sunyi. Aku pergi ke padang gurun, lalu menemui sang pertapa. Ia dulunya seorang kaya, menjual tuntas semua harta dan hidup menyepi mencari sunyi. Sebelum kutanyakan sepatah kata, ia mendengar debur jantungku dan berkata, lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu, itulah dia. Maka harta yang habis terjual tidak cukup membayar jalan untuk sampai ke hadiratnya. Mungkin sekali fakir miskin lebih mengenal wajah ini. Sesampai ke pondok fakir miskin, aku langsung melupakan namamu. Yang kulihat, yang kuingat hanyalah wajah kanak-kanak dengan igoan dalam demam, menjerit pedih minta nasi sedang ibunya menjual diri untuk membeli sepotong roti. Pernah sang ayah mengedar ganja untuk memanen uang murah, tapi semua tinggal mimpi. Ia pergi tak pernah kembali. Maka di sini di laut derita, bisakah seorang mengelak teriak dari kapal yang sedang karam? Apa karena semua doa pada puji dan nyanyi ibadah bagi mereka yang kini tenggelam? Sungguh di laut duka, aku telah melupakan engkau. Namamu tak lagi penting untuk diriku, dan mungkin namaku tak pernah berarti untukmu jua. Tapi mengapa di siang ini, ketika hidup dalam letih, sesudah hilang semua pamri, tiada terduga engkau tiba. Oh cahaya maha cahaya, sunyi suci yang melahirkan kata, lebih kaya dari cinta, lebih miskin dari rindu. Di tengah wajah kanak-kanak lapar, aku sujud menyembah engkau. Leiden 2017. Terima kasih.